Sebagai calon Miss Universe 2021, kamu harus mempunyai kemampuan untuk berbahasa melebihi peserta yang lain. Selain bahasa Indonesia, bahasa apa lagi yang kamu kuasai? Terima kasih pertanyaannya, Ibu Dewan Juri yang sangat terhormat. Oh, ini sangat pertanyaan sangat bagus ya. Tapi, bukannya saya sombong. Mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Thailand, dan bahasa Waria. Oh benar, Rip. Begitu ya? Coba bisa kamu buktikan? Kalau untuk bahasa Indonesia, pastinya kalian sudah pernah tahu dong, oke? Okay? Kalau untuk bahasa Inggris, I love you all, I'm strong womanizer. Untuk bahasa Rusia, Privet, Pazelsta, Menyet, Xiao. Untuk bahasa Thailand, Neng Song Sang Si, ha? Untuk bahasa Waria, Eke, Udinda, Polanda, Song. Untuk Yu, Kangkang, Eke, Polanda, ha? Apabila kamu memenangkan Miss Universe 2021, apa yang akan kamu lakukan setelah menyandang Miss ini? Oke, terima kasih pertanyaannya, Ibu Dewan Juri yang terhormat, yang paling cantik. Tentunya, jika saya memenangkan kontes ajang Miss ini, bila saya bebas dari karantina ini, pastinya saya akan membangkitkan kreativitas saya ya. Dan juga saya pastinya akan langsung turun ke lapangan dan membantu sama semua teman-teman saya. Dan juga pastinya akan saya lebih banyak lah untuk membuat teman-teman saya menjadi saling kekeluargaan. Terima kasih. Nah, jika kamu memenangkan kontes ini dan kamu mewakili Miss Universe yang memiliki otak cemerlang dan wajah yang cantik, bagaimana cara kamu mensupport sesama wanita agar mereka juga mengerti bahwa definisi kecantikan itu sebenarnya tidak hanya dari rupa? Inti dari pertanyaan saya adalah, bagi kamu, definisi cantik itu apa? Oke, terima kasih. Jadi, menurut saya, cantik itu bukan hanya dari paras, bukan hanya dari body langsing, bukan hanya dari suara merdu, tapi cantik itu dari hati, inner beauty. Dan cantik itu juga bukan diukur dari warna kulit, hitam atau putih, bentuk tubuh, bentuk hidung, bentuk bibir, ya. Tapi cantik itu harus tetap dari hati dan otak smart. Dan cantik itu, ya cantik. Aku cantik kan? Aku cantik kan? Ibu Dewan Juri, aku terima kasih. Sorry, can I speak bahasa Inggris like English, please? For me, incarnation ya. Yeah. Oh my god, so fast ya. Yeah. And then I'm in the incarnation. I'm be careful, be patient. In outside like, but my heart is in the beauty. And then I always with my friend. I having to. Lucinta, you always be patient, you always like strong, like gentleman. Oh, this is so cute for me. And then I always happy. And in 1 year again, I want to be happier. Mohon maaf ya, Juri. Mendingan sih bahasa Indonesia aja ya, saya tahu pasti Bapak nggak tahu kan artinya. Oke, menurut saya tidak terasa ya, sudah 1 tahun saya selama masa karantina. Dan di sana, saya selalu lepas hidup saya penuh dengan kesabaran. Hati saya ikhlas, saya bersabar, saya melihat kehidupan saya di masa depan nanti. Meskipun di luar sana banyak yang merindukan saya, tapi saya selalu sabar, dan nantinya saya keluar, semua orang akan mencintai saya, merindukan saya, dan sekarang semua mata tertuju kepada saya.
gentleman. Ini semua saya didedikasikan untuk family saya, untuk keluarga saya, untuk fans-fans saya, teman-teman saya, dan semua teman-teman saya. I'm come back, I'm the winner, I'm come back. Dia, Neng, kita jebak yuk, katanya si Milen yuk. Gue bilang, ih gak boleh loh Mi, gue bilang kayak gitu. Dia gak jahat, gue bilang kayak gitu kan. Dia gak jahat, lalu, ih lu suka ya sama dia. Itu dia yang mau jebak Milen. Demi Allah nih ya, demi Allah gak dapat rezeki semua.